Assalamualaikum. Ini amalan syaitan ni, Wajim. Syaitan yang direjam. Ha, macam mana? Apa rasa? Rasa bersalah lah. Asal pula? Masuk angin. Kau ni masuk angin rasa bersalah apa? Macam biasa. Ni dah jumpa. Okey. Apa dia yang penting? Mas. Salah. Apa yang penting kerjasama? Tu pun tak kerti. Tak biasa tengok TV ke? Masuk. Oh, saya macam lembu lah nampak sini. Alah, bergurau tak boleh. Ini saya bantu. Kejap. Apa? Itik duduk dalam air. Itik dengan kau sama bodoh. Cepat. Okey, dah bersih. Itu duit. Tapi aku bodoh. Ingat aku tak tahu ni duit. Tak boleh curi. Kita nak curi TV je. Apa sah pula? Tak boleh. Kenapa? Kita nak rompak TV je. Maknanya ikut niat pertama? Ya. Yeah. Okey, ni abang nak tanya kau. Kalau kau niat sakit perut, kau berak ada kencing? Tak. Bohong kalau berak tak kencing. Niat kau berak kan? Tapi kenapa keluar kencing? Kentut dulu. Kau jangan nak tipu. Jadi ini benda boleh ambil. Oh. Tak boleh. Kenapa? Okey, dah angkat TV ni je. Buka ni. Sekali. Oh, buat saya, bang. Terjik. Dan Tuhan memang punya ilah kerja kita tau. Ada pilihan. Kan senang. Ah, seorang boleh. Apa? Pintu tutup. Kenapa? Kompak masuk tadi. Apa? Kompak masuk? TV ni. Kita orang sebenarnya tengah training. Kita orang nak tubuhkan kumpulan hip hop. Ya, ya. Tak percaya? Cuba, cuba. Ah, tunjukkan yang kita tengah training. Tunjukkan kita tengah training. Kejap eh. Tak. Anaklah ayam ya Allah ya Allah. Biasa pernah dengar kumpulan tumpet kan? Ada kumpulan baru, tumbuk. Oh,
Okay. Tapi awak ni buat apa pula? Dah lah masuk kampung orang, lepas tu jalan seorang diri, perempuan pula tu kan bahaya. Babe, ni akulah. Q? Ha? Q? Atau tengok. Q? Q? Lili! Kau dah lain lah sekarang. Berubah, Siul. Penampilan berubah tak apa tau. Jangan sikap berubah. Dah lah dah. Kita orang nak balik dulu. Babe, nak aku tumpang kan? Tak apa. Kita orang tumpang lalu pun dah kibar cuah dah tangan. Okey, bye. Ya. Tengok kawasan kau. Cakap tu biar baik sikit. Nampak awam ni. Aku cakap ini bukan urusan kau. Baik kau belah sebelum aku pecah kepala. Wah, main pecah-pecah kepala pula. Hebat sangat ke? Ya, biar dulu ya. Nanti marah orang kampung. Nama kita juga yang masuk. Lagipun, kisahlah. Kau orang tua lahir kita. Takkan cakap je kot. Kau, aku tengah tunjuk something. Kau jangan kacau aku boleh tak? Aku pun nak try tau. Ma. Aku tak nak cium kau putar buat kaki, Mak. Sakitlah, Mak. Kau tak boleh belum? Cepat. Assalamualaikum, ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum, ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih. Lah. Serambut. Tangki air pun sama. Amboi. Mana kau pergi lama-lama ni? Lama aku tunggu kau tahu tak? Kau tak nampak siapa datang. Kau tak nampak. Dah lah makan lah makan. Boh, nak tanya sikit, Boh. Kenapa boyfriend Boh kita patah lalu? Kau apa hal, ha? Dia dah mampus tau. Kau jangan sebut nama dia lagi, boleh tak? Ampun tu. Boh, Boh. Apa lagi? Tu, Boh. Tino ke pasar tadi, Boh. Tino kau ajak. Tu. Rasa, Boh. Rasa.
agak ah makcik tua ni. Eh, kau apa hal ni? Kau ajar kau, eh? Aku tak bosan dengan kau. Aku nak bosan dengan dia. Sekarang aku pergi gerak. Jangan settle. Tapi... gerak! Hei! Tapi ya! Katuk ibu, katuk ya. Behang boleh. Steady, boss. Steady, boss. Steady. Kita pun lalu, eh. Ada kerja sikit. Budi, dia. Dia, eh. Dia, dia, budi. Boss, steady, boss. Muntai, boss. Muntai, boss. Ya. Musi, ya. Steady, boss. Budi, dia, dia. 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 Boss, steady, boss. Tunggu perempuan itu. Ni. Dara. Saya akan membalas dendam pada awak. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam. Saya Husna, orang kanan Pak Ma'ol. Jadi apa masalah korang? Berapa lama dah tak bayar duit kita? Itu bukan urusan korang. Ini bos. Tu dia bos. Sana. Tapi dia tak nak bagi kunci. Dia nak jumpa bos ni. Susah sangat ke kau nak bagi kunci tu? Aku bukan tak nak bagi. Aku cuma nak bentang. Aku cuma jalankan tugas. Aku memang sengaja, Mak On. Lama benar tak tidur dengan kau.
dia muka. Ni hol kapal kira-kira. Tinggal stop. Kena sini. Aku tidak akan bagi kau degree of the fighting. Ha? Aku tidak ajar kau juruh pasir. Sekarang, get out! Get out! Kau main perang kemasin. Get out! Get out! Get out! Get out! Aku minta cara baik. Kau nak bagi ke tidak? Ambillah, Mawas. Kalau kau tidak ya. Tapi hati-hati memandu ke jalan raya itu. Malang tak bau. Mana kereta? Tu kereta dia, bos. Lah, punyalah jauh kau buat jalan-jalan kat belakang padang punya. Sorry lah, bos. Confuse sikit. Siang dengan malam lain. Banyak lampu. Langsung tak ada kena-mengena lampu dengan sesat jalan. Abang, hati-hati tau mandu. Abang tu dah lama tak bawa kereta, eh? Ya, bang? Dah, pergi balik. Kalau kau yang main lagilah 10-0. Betullah aku main aku kira main tu. Eh. Paman. Paman, kampung kita menang. Kampung kita. Paman. Peace out. Paman. Baru kita. Oi. Dua lah kita paman. Saya nampak kalau tutup mata. Nampaklah. Buat apa? Nampak sangat kau bodoh. Kau tutup mata kau buat apa? Tutuplah mata mak. Habis? Ada apa? Jalan pelan-pelan. Okey. Nampak sangat kau benar. Relax, relax. Takut. Jangan takut. Tunggu, bang. Masuk. Allah, lompat-lompat. Alah, satu kerja pula tak lompat. Lalu, Mak. Selamat. Selamat. Tak adanya selamat. Ha? Tu, tengok jam tu. Pukul berapa? Ini nombor. Tahulah. 9.33. Itu jarum. Susah nak tengok. Possible. Possible tak possible. Kau ni dah tak reti balik awal lagi eh? Ha? Dah tak reti nak balik sebelum maghrib? Dah tak reti nak sembahyang maghrib? Sebenarnya tadi, Mak, kat padang ada kes besar, Mak. Kereta Pak Mak Om letup. Kau ingat aku heran dengan kereta dia meletup? Sikit aku tak heran lah.
tertanya-tanya siapa punya kerja, patutnya mak kena tertanya-tanya Pak Mak On tu hidup ke mati ke. Ha. Mak tahu Pak Mak On tak mati kalau belum ajal dia. Tahu tak? Oh, itulah korang ni. Apa oh? Macam menarik kan? Macam mana mak tahu ah? Mak tahulah. Pak Mak On, mak kenal dengan dia. Sepatutnya korang ni jumpa Pak Mak On. Kan mak dah cakap berkali-kali, jumpa Pak Mak On, belajar dengan dia, menuntut ilmu dengan dia. Tak malu ke dah besar panjang macam ni kena marah hari-hari? Ha? Mak nakkan anak-anak mak ni jadi orang, jadi manusia. Faham tak? Esok kalau mak dah mati, lantaklah korang dah jadi apa jadilah. Jadi hantu katnya. Adik macam tak tangkap. Ha, tak nampak kali ni kan? Inilah. Ya, balik, balik. Ui. Jangan. Dah biasa dah buat projek. Takkan tak reti-reti lagi. Apa? Kap Mim Sin. Kemas. Tolong. Tengah buat ni kedai ni. Ni kain-kain ni semua ni sidai. Barulah korang pun kalau kita ambil tak marah. Oh. Eh, kemas pula. Yang kemas saja je ni. Apa? Cuba kau onkan radio ni. Mulai. Eh? Pergi, pergi, pergi. Dah. Woi! Apa? Pukul! Pukul lagu lain! Kau buka lagu apa ni? Bila Israel datang memanggil, kita buat kerja salah! Pukul lah lagu rap! Ha, jeng 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 jeng. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan. Ha, rumah pun tiada, ada pun bapak punya. Apalagi belanja mahu bayar berian kawin sama kamu. Sambut deh, sambut! Tak suka je. Penatlah saya kemas seorang-seorang. Apa lagi? Sabarlah, pintu tak tutup. Pintu nak tutup, tak tutup. Ini pasal lah, pintu tak tutup, kau tak kisah. Ah, nanti kita pintu sekali. Yang diorang tengok tu, pencuri tu kan, katanya hitam ke sini. Badan dia tu tinggi kau tahu tak? Lepas tu ada yang kata tak ada kepala. Ha, macam mana tu ah? Itulah saya takut tu. Dia kata apa? Bila tengok kita tegur aja, dia hilang.
Tema. Yang kau percaya benda-benda syirik tu kenapa? Tak payah percayalah. Mengarut. Esok benda yang tak ada, dia ada-adakan. Alang, kau ni kan Mama San. Bila aku cakap sikit dengan kau, mesti ada yang tak betul. Ada yang tak kena. Ni tengok anak-anak kau yang bersama-sama macam ni. Apa dia buat? Dah tua-tua macam ni. Lepaskan dengan cerita, belajarlah sampai tinggi-tinggi mana entah. Tapi tak ada berdatangan hasil langsung. Buang karun saja kau tahu tak? Kau tengok aku. Mak. Tambi. Aku ada benda nak tunjuk dengan kau tahu. I bet. Kau ada. Aku betul lah, Mak. Yang kau ni kenapa pula suka? Mak Temah hina mak kita, kau ketawa pula. Adik nak tu. Kenapa? Tu. Mak Temah. Ya. Apa kita buat kat sini, bang? Kita nak iPad. Memang saya cakap nak iPad, tapi ini balai raya. Malam ini, kita akan mulakan rondaan. Siapa sanggup nak mulakan giliran? Ha? Takkan tak ada? Bukan tak nak tu, tapi almaklumlah kami ni lemah semangat. Tok, tak apa tok. Ha. Kalau yang lemah semangat tak boleh jaga kampung, biar yang lemah fikiran ni jaga kampung. Kita orang adik-beradik boleh jaga kampung. Bagus. Bagus. Sam Damun akan bertugas. Selamat menjalankan tugas. Kau rupanya, tapi setan kau ni kan. Duit kutu tak bayar lagi. Marah si jenah tu nak. Bezakan ikan tu ikan jantan ke ikan betina? Sama ekor kot. Salah. Betul? Kalau nak tahu ikan ikan jantan ke ikan betina, tunggu dia keluar. Kenapa? Bila dia keluar, dia akan pergi toilet. Bila dia pergi toilet, kita tengok dia masuk toilet perempuan ke toilet lagi. Sudahlah. Pak, kemana si iPad? Alah, buka lah TV tu dulu, makan dulu, makanan ada. Jangan membazir amalan syaitan semua tu kalau membazir. Pergi buka TV tu dulu. Boleh? Guna manual lah. Bateri habis tu. Cocok awal tekan tu. Ini dinamakan rezeki. Kau tahu tak? Kau tengok. Belum cari lagi, dah jumpa. Apa kata terlanjur masa dah ada ni, kau tak cari iPad. iPad 5 kau cari abang. Kita main sunyi bu. Masa ada. Rugi. Cara kau punya motor lah. Betul.
Pegang macam ni. Ni apa ni? Ni apa? Mon nak pukul abang ke? Abang nak pukul mon? Ataupun pukul mak? Ha? Pukul mon mak. Kita pukul mak ah. Eh, kau ni kenapa? Daripada kau pukul mak, baik kau pukul aku. Sekolah tinggi. Sampai universiti. Akal tak ada. Botak ayam. Malu tu. Malu. Biar kita rupa tak cantik, jangan perangai tak cantik. Cantik baju kan? Mak beleng korang daripada kesan ni tau. Arwah bapa tak meninggalkan harta. Mak bercakap mata membeleng korang. Apa kau tak bagi aku racun aja? Biar aku mati? Malam ni kalau tak kau yang mati, biar aku yang mati. Kalau aku dah tak ada nanti, apa nak jadi dengan anak-anak aku ya? Sleep. Oh. Oh. Oh, akhirnya. Oh. Oh. Oh.
Bang. 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 Nih. Adi, tengok. Mesti mak bagi. Bibi mak. Makanan mak dah siapkan. Tak payah ke pasar. Macam menarik kan? Maknanya, kita kena buat mak marah hari-hari. Jadi hari-hari tak payah pergi pasar. Kau ni apalah. Tu tadinya mak dah tahu hati dengan kita, kau tahu tak? Oh, iya ke? Mak kau. Hei, dapat. Terus. Mak. Eh, mak. Tanyalah kau ni, mak. Mak. Sam kamu datang ni nak minta maaf, mak. Sam janji Sam tak buat lagi, mak. Dah celak mak dengar minta maaf, minta maaf. Janji tak buat. Janji tak buat, buat lagi. Buat lagi. Janji, buat lagi. Mak, biasa dulu janji je, mak. Ni janji siap sumpah, mak. Tak buat lagi. Sumpahlah. Sumpah. Esok makan dek sumpah, kau tahu. Kau nak jadi sesumpah? Ha? Okey. Kita janji, kita tak buat lagi. Kita tak buat. Apa buat? Mak, saya minta maaf, mak. Mak. Minta maaf, mak. Makin. Berbaju batik si anak teruna duduk bermadah di tilam pandan usah dipetik si bunga senang berwarna cantik berbau tidak ikan sepat si ikan puyuh mati seekor di atas kain macam manalah bunga tak layu embun menitis di tempat lain. Anak punai, anak merebah. Turun ditambak membuat sarang. Anak sungai lagi kan berubah. Ini kan pula hati orang. Berilmu kebal tikam taklut. Ombak memukul, pasir berderai. Kusangkakan tuan beras pulut. Kenapa ku tanah hancur berderai? Burung jelatik, si burung kedidi. Sarang tempua, sarang berjuntai. Sungguh cantik, sutera dipuji. Belacu juga tahan dipakai. Batalkan jelah perkahwinan tu. Gila awak. Berapa lagi je lagi awak. Kita nak kahwin nanti mak bapak kita juga yang malu. Kita janji kita akan masuk meminang. Itu kita gila lah awak. Tak boleh, tak boleh. Wak. Ya awak. Kita sayang sangat dekat awak. Itulah salah awak. Lagi dulu awak tak nak cakap. Awak. Kalau ada jodoh kita, Wak. Dan azab pun kita boleh nikah tau, Wak. Betul. Itu pun kalau ada jodoh. Wak.
makan ubi dengan keledek. Bungkus satu dibawa bekal. Kita nak balik. Awak jaga diri. Selamat tinggal. Wak. Ya, Wak. Awak. Selamat tinggal, Wak. Hei, hei. Mengapa kau tinggalkanku? Hatiku terluka sayu. Seorang diri, sungguh ku tak menduga kau berlalu pergi. Ku kecewa dan sedih. Inikah namanya cinta? Lama tak jumpa. Macam dengan motor yang saya order? Ada. Saya settle dah. Cuma kita nak ada tunjuk ada model baru sampai. Kita tengok. Boleh? Pasal motor ni dia 1700cc. Itu dia cruiser type. Memang segak. Ini motor dia. Oh. So kalau Cik Lufan pakai ni memang nampak segak dan insyaAllah. Dengan gaya dia tu. Okey, macam ni Cik Tamri, saya memang dah buat keputusan dengan saya memang nak motor yang saya okey, kalau Cik Lufan dah cakap macam tu, saya tak ada masalah. Cuma saya jemput Cik Lufan saya duduk di sofa tu, saya nak ambil dokumen untuk dia. Okey. Silakan. Bang, motor ni terbaik bang. Harga dia RM140,000 je bang. RM140,000? Loh, mahal ya. Eh bang, tengok abang tengok ni. Ini, motor ni untuk apa bang? Ini untuk mak saya. Ha. Mak kerja apa bang? Mak jual ayam. Dah, memang terbaik bang. Sini boleh letak ayam. Kiri kanan, belakang sini bang. Oh, ni laci ni? Ya bang. Lah. Ni speaker pun ada. Speaker kiri kanan, depan belakang. Radio ada. Ui. Semua ada. Kalau macam ni dah elok lah. Mak bawa, tak payah pergi clubbing. Dengar kat sini je lagu. Masuk sini. Apa? Tu look fun. Ah, apa kat sini? Saja tengok-tengok motor, memang nak beli motor ah. Ah, beli motor lah. Kau apa? Eh, bot bot. Tot kam na bot. To ni rau mi kan ha. Kong rau hai. Hilang. Sini boleh hilang. Ah, apa yang hilang? Ah, boleh tolong tolong. Ini bukan hal korang kan. Jangan masuk campurlah. Alah janganlah mak marah. Kita orang cuma nak tolong je. Mana tahu boleh diusahakan. Kau ni tak kena bahasa ke? Jangan masuk campur. Eh dah belah lah. Dahlah jom ah. Aduh, orang nak tolong pun nak mak marah. Ni pun tahu orang mana ni. Cakap nak lakai ingin dimadai. Dah dah. Korang belah. Nanti jumpa. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Letak balik. Diri tegak. Anak-anak Mak berdua ni, makan nasi ke, makan batu ke, makan kayu? Ini saya nak cerita ni. Tadi, Mak, kalau Mak nak tahu, kau nak tolong orang. Sebab tu lambat. Sajaknya kau diri dengan aku macam tu. Diri tegak.
Jangan buat alasan lah. Membohong nolong orang. Siapa yang kau tolong? Eh, betul, Mak. Lufan. Dia nak kena kacau dengan orang siap. Orang siap tu jahat. Membohong. Sikit pun aku tak percaya. Lufan tu orang yang baik atau baik. Tapi dia tengah bincang pasal perniagaan dia. Mak, Mak ni kenapa eh? Bila Lufan je mesti Mak backing dia, Mak. Ah, dia tu sebenarnya berlakon baik je, Mak. Mak bayangkan kita niat yang baik, suci yang murni ni macam ibarat minyak, minyak murni tu. Elok kita punya niat tu, nak tolong dia, dia boleh pengking kita, Mak. Bagus! Bagus, bagus, bagus. Padan muka korang dorang. Memang padan! Mak, Mak ni macam dalam dunia cuma tua, apa ni, tahu dua nama je tau. Lufan, Pak Maon. Lufan, Pak Maon. Habis kita ni apa, Mak? Kita ni anak Mak tau, Mak. Takkanlah kita ni tak guna langsung. Ha? Mana pergi mata Mak, Mak? Diam. Ada Mak cakap anak-anak Mak tak guna? Ha? Jangan nak mengandungkan dia lah. Berlakon macam tu, benci you tengok. Cakap cinta mengaju. Cakap cinta mengaju. Di saat ku terpandang wajahmu ku jatuh cinta. Hatiku telah tertawan oleh cintamu. Ku bukakan hatimu yang telah kau pendamkan dulu. Ku rasai kehangatan cintamu kini. Mana dia orang dah pekan tu? Eh, perasan tak? Kamu tak dengar cerita pasal pencuri besi tu? Ya. Baguslah macam tu, Dol. Lagipun dia bukan curi sangat. Dia masuk kedai aku, dia tolong kemar. Bersih sekarang. Memanglah. Tapi mana dia orang pergi? Entahlah, aku nak pergi toilet lah. Kau Pak Maun. Salam. Khabar. Ni, dia orang kecoh pasal itu hari yang penyamun apa bersih tu. Itu yang dia orang risaukan. Ni depan mata ni. Ha, dia orang tak nak fikir kan. Betul tak Pak Maun? Inilah masalah budak-budak sekarang ni. Kerja malas, nak ambil mudah aje. Yang pandai apa? Cerita aje. Janganlah cakap macam tu Pak Maun. Saya pun tak kerja juga. Kau lain, isteri kau yang bekerja. Kau duduk rumah, kerja rumah. Ya ke? Mak. Mak panggil. Alah. Susah betul lah wayang kulit ni sampai, Pak. Mak panggil. Alah, aku siku kan. Kau pergi sana lah. Sekarang, Mak panggil. Aku geram je dia ni. Kejap je, eh? Kejap je, kejap je. Dah, jom. Eh, abang seorang je. Saya temankan Q. Eh, apa hal pula nak temankan dia? Kau siapa? Eh, pergi je lah Mak panggil. Kejap, kejap. Okay. Hai, Q. Hai. Mun. Ha? Kau nak tanya sikit boleh? Boleh, boleh, boleh. Tadi Mun kena barang dengan Lufan sebab apa? Oh, cerita tu? Ha. Nak tahu? Lufan kata barang dia hilang, kena curi. Jadi kita nak tolong. Lepas tu, dia marah kita orang. Tak betul kan? Mak kita orang cakap dia tu orang baik. Tapi sebenarnya dia orang jahat. Sebab dia berkawan dengan kumpulan jahat. Siapa kawan-kawan ni? Kumpulan Siam tu. Siam betul. Kim buat apa ni? Bang bohong! Penipu! Mak mana ada panggil aku? Mak tak ada panggil aku tau. Asal tadi kau nak membohong ni. Simon, dah. Simon bersama kerja. Sekarang Ki balik dulu, eh. Ni kita jumpa lagi, okey? Kau tengok. Dah membazir tau hari bahagia aku. Okey, assalamualaikum. Salam. Macam-macam gaya.
susah kau main lagi. Dah, kena nombor agaknya. Orang kaya. Tapi, ha, yang aku tahu kan, dalam kampung, Johan seorang dia yang kaya. Kan? Kawan-kawan dia agak tu, dia Facebook. Untunglah aku tak sama sekarang. Muda-muda, dapat kata besar. Tak kerja apalah aku kan. Eh, Kik, yang kau menyibuk dengan kerja orang, bukan jagalah kerja kau. Ha? Kedai bandar kau tu pun baru kena curi. Sibuk dengan kerja orang. Eh, kau kan satu tu. Dah lah, itu kau mahu tak kena, kau kena sampuh lah apalah. Yang kat sini pula kau kena sampuh. Nombor cantik bahasa korang kan? Ha, sebelum kau sepak dua orang sekali. Seorang Nobita, seorang Doraemon. Elok sangat. Siapa tu? Pengamal. Pengamal? Kau balik daripada kedai ke? Adalah. Bang? Tanjung, ketia basah dua. Ais dua cawan. Hantar eh. Udu pun istudu. Hei Mael, aku bukan nak kata apa tau. Kalau aku, malu aku dekat orang kampung tau. Berangai macam ni, takut bini dia tau. Iwan, tidur. Abang nak udah apa? Orang tu kau panggil. Air kopi or ais dengan juga lembu special. Hai Mun, seorang abang Sam. Sam? Itu tak tahu tu. Dia dari petang sampai ke malam tak balik-balik. Apa dia buat? Dulu lah macam ni. Makan ni. Eh, Mun. Aku tak nak cakap apa. Abang kau si Sam tu dah kemaruk bercinta kampung ni. Kau tahu tak? Kau pun hari-hari berkepit bawah ketiak abang kau. Sampai abang kau pergi mana pun kau tak tahu. Kan? Itu dia siapa? Sam. Dengan Q lah. Q mana? Q yang pun paling montok sekali dekat kampung ni. Yang cantik tu. Yang cantik. Best man ni macam mana? Best Sam Win! Sam Win! Dah gelak! Dah habis cakap dah. Dah. Menarik kan? Menarik. Ayat tu memang menarik. Kau ingat aku percaya ke dengan korang punya cakap ni? Korang ni macam setan. Setan yang nak melagakan adik-beradik. Aku kenal abang aku tu. Abang aku takkan potong line aku. Dia tahu aku suka dengan Q. Ini semua fitnah. Fitnatul. Setan. Abang, sama dengan Abang ya? Mun. Betul, Mun. Sam cinta dengan Q. Betul ke? Betul, Mun. Bercinta dengan Q. Betul, Mun. Mon, di pasar Mon. Rumah. Mun, mekak tau tak? Orang tidur apa semua? Mon, nak tidur. Eh, kau ni kenapa? Abang kejut kau baik-baik, Mama lah. Eh, bang. Aku ni sukalah, kau kenapa? Eh,
Elok bahasa kau. Ngabang aku engkau, aku engkau. Habis kau nak aku panggil apa? Hamba, tuan hamba. Ha? Tuan hamba tenggorak kau. Kau ingat teman pendekar ke ni? Mati lah. Weh, koyaklah benda tu. Alah, pagi-pagi. Ah, roboh pula kan kandas tu. Saya. Apa yang saya nak semua bang nak? Apa kau ni kenapa? Ha? Sambut di setan. Kenapa? Apa yang kau nak? Q lah, Q. Asal abang pun nak urat dia. Asal lah. Tak ada perempuan lain. Tak ada perempuan lain. Kau jangan kau hajar. Kau kalau nak Q, kau pergilah cakap kat dia. Kalau dia nak, kau pergilah. Pasal perempuan pula nak bergaduh. Bang, abang geram nak kembang. Abang! Abang! Apa? Apa? Abang dah lebih saya. Tak betul-betul, abang. Tak betul-betul. Habis tu, kau hajar dengan aku. Aduh. Hebat. Anak mak memang hebat. Habis tu, ulurkan, mak. Ulurkan, mak. Pegang. Ambil tu, ulurkan, mak. Buat apa baling-baling ayam, main-main ayam? Itu rezeki. Rezeki duit kita nak makan. Sekarang, aneh. Berpalang dua. Tengok siapa yang hebat. Kalau tak korang yang mati, biar mak yang mati. Senang. Ha, lawanlah. Lawan. Apa hal ni? Apa hal? Mak tanya apa hal? Abang mula dulu. Mun, mak. Kau ajar sangat. Orang tengah potong sayap, dia baling pula. Siapa kau ajar? Mun. Siapa kau ajar? Kau ajar? Korang ni bukan kurang ajar. Tak masuk dia ajar. Tak masuk dia ajar. Ni. Tahu? Kerja potong ayam. Kepala otak macam otak ayam. Biar semua orang dengar. Anak aku ni otak ayam. Kalau dah... Aku tak ambil lagi ya, Kak. Duduk sini dulu. Kalau nak sangat masuk dia ajar, main sini. Main mak cakap, sayang anak mak. Main sayang, Nel. Lepas sikit, lepas sikit. Lagi, San. Lagi sekali. Lagi. Belum cukup. Minta maaf. Minta maaf. Hadir beradik kena minta maaf. Lekas. Sebelum mak naik angin, minta maaf lekas. Lekas, dua-dua minta maaf. Bukan itu caranya, Kak. Lempang dua-dua. Nak lempang ke nak kompak? Minta maaf. Cakap. Minta maaf. Minta maaf. Boleh jadi sakit jantung. Boleh jadi mati aku macam ayam golek-golek. Sikit mengaju. Ngana kepondan anak aku seorang. Aduh, ya Allah. Cik Abang. Simon lah. Ada yang tak kena kalau saya buat. Kenapa dengan Mun tu? Ya, itulah. Padahal saya sayang dia lebih daripada saya sayang diri saya sendiri tau. Tapi kalau hari-hari perangai Mun macam itu, saya boleh jadi muntah tau tengok dia. Alah, sabar je lah. Adik kan? Memanglah adik, tapi dah selalu sangat. Saya ni selalu beralah dengan dia. Tapi di mata dia ni, saya salah je tau. Abang kenalah beralah, kan? Tadi, kenapa ramai-ramai tu? Tadi tu? Ha. Perbincangan. Saya kan ada kes. Tak ada kes. Ha. Awak tahu tak kat Malaysia ni, apa kes yang orang sebut-sebut sampai sekarang? Tak tahu. Awak nak tahu? Ha, tu nama dia kes sah dan tauladan. Semenjak kita berpandangan, awak tahu lagu ni? Mata bertemu menggoda kalbu. Sedap kan? Sedap. Rupa ada suara sedap. Elok.
Bang. Saya minta maaf, Bang. Saya minta maaf. Saya salah, Bang. Saya salah, Bang. Saya minta maaf, Bang. Kau ni asyik minta maaf je. Abang jemulah macam ni. Salah ya, Abang. Kau je betul. Saya salah, Bang. Saya minta maaf, Bang. Yelah. Tapi mulut tu janganlah rapat sangat kat hidung Abang. Bos tu okey lama ke tu tak? Nah, Abang. Sweetnya lah aku. Cium pipi dulu lah kalau betul nak ubah. Kau tu lah Abang cakap. Abang cakap bodoh marah. Ini leher, pipi sini. Ya, oh. Ha. Janganlah sampai basah. Alah, kau ni. Dah, biar Abang pula. Peluk saya. Peluk kau buat apa? Cue lah. Menarik kan? Tak nak. Okey, satu. Sama tak nak. Macam menarik kan? Jangan takut kita orang baik. Jangan takut. Okey? Okey. Kau janji jemput lagi? Ya. Yeah. Kau faham tak puas hati aku? Apa masalah kau? Tak ada masalah, ha? Hanya aku tak suka dekat kamu. Lu jangan kau hajar, eh? Aku dah cover kawasan kau kat luar. Kau patut kena hantar barang kat luar. Bukan masalah aku! Itu aku punya hal, ha? Itu aku punya kerja. Aku tahulah apa kerja aku. Kenapa nak kepo? Siapa kepo? Kau kepo ke lu kepo? Lu cerita baik-baik sikit, ha? Lu jangan main sama Mbun, ha? Lu... Kau semua apa hal ni? Kau semua tak boleh pakai lah. Kau satu tim kan? Kerja sama lah. Benda kecil kau nak settle ke? Kami dah cuba, bos. Tapi diorang tak nak bayar. Betul, bos. Apa Taipo cakap? Diorang semua degil. Kau ni apa? Gangster lah. Ha? Gangster lah. Kau nak bapak sekali gangster lah. Orang tu jual sayur lah. Takkanlah tak boleh nak handle. Jangan buat malu aku, boleh tak? Dah lah. Benda kecil pun tak beres. Kau pula jangan banyak bunyi, eh? Hal kau aku belum settle lagi. Barang tu apa cerita? Ha? Jawab lah. Bos, kita dah cari. Tapi tak dapat. Cari pakai kepala lutut memang tak dapat. Cuba cari pakai dua biji mata. Oi! Maya ni tak buat kudai, Mai. Kau cik mendiau ni. Oi! Oi! Siapa budak sekudai? Cakap bahasa Melayu lah. Cakap tak ambil pun kita boleh faham lah. Ha, siam tak masuk Malaysia tau. Oi! Medai-medai-medai, bantai kau kan? Oi! Kau ingat, kau cakap siam kita tak faham? Ni cikgu dia. Kau cakap apa? Ah, jangan kutuk bos kau. Nanti kau nak pijak. Sebelum kau pijak ni, hilang jambul kau ni tau. Kau boleh tolong diam tak? Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Lufan sihat, Bu. Lufan tengah kerja ni, Bu. Bu, macam mana sihat? Baik, Bu. InsyaAllah, Bu. Okey, Bu. Lufan nak sambung kerja ni. Okey, bye. Sayang ibu. Okey. Bye. Kau gelak asal? Tengok jap. Cepat. Okey, sekarang apa cerita? Bos. Johan dah tak takut dengan kita, bos. Tak takut. Sekarang ni takut dengan orang ke dengan aku? Ini semua budak perempuan tanya pasal, bos. Aku tak nak dengar semua ni. Aku tahu settle. Kau bersama, settle. Right? Kau nak gitu seko, aku cara asyik kat sini, kan? Faham tak?
Babe, aku rasa kita kena tindak sekarang untuk take over kawasan ni. Q, kita jangan tindak dulu. Kena ikut aturan. Kan? Kalau bukan sekarang, then bila? Ha? Eh, bertindak apa ni? Tak fahamlah. Apa ke? Korang berdua ni jangan campur boleh tak? Duduk situ dan diam. Wait, wait. Fokus boleh tak? Ha? Aku nak kena settle hal ni hari ni juga, faham? Bukan tak boleh settle, Q. Kita tak ada putih yang kukuh. Kau boleh fikir tak? That is the reason why kenapa aku ajak kau pergi kerja hari ni. Aku nak cari bukti lah. Lagi pun bahan-bahan dekat kita apa? Budak depan aku dah angkut. So, kenapa? Takut? Eh, agak-agak, Q. Isunya bukan takut tau. Tapi tak berasas. Q, kau kena faham eh. Tindakan yang tergesa akan buat kita tergelincir. Eh, Q. Kenapa kau ni degil sangat? Setan apa dah masuk kepala kau? So what? Ha? Sarah, Blah. Sorry, babe. Tapi tindakan kau ni salah. Blah! Eh, pergilah, Mam. Ada aku kisah ke? Aku dah cakap dengan kau. Cium memang degil. Nampak macam mana? Dah kepala dia macam tu. Apapun, kita satu tim. Aku risaulah. Gaduh ke? Tak adalah. Aku rasa dia sikit je. Larat pula motor tu bawa kawan awak kan? Tak baiklah korang ni. Samun, korang baliklah eh. Saya tak nak bahayakan nyawa korang lah. Eh, jangan. Kita mesti siapa pula yang datang ni? Kawan awak ke? Eh, ni tak boleh jadi ni. Mu nak cerai kau eh? Terah. Abang Mangki dah boleh cakap Kelantan lah. Allah mahu, bang. Abang. Takut. Eh. Selama ni kau fikir kau hebat kan? Saya bro. Yep. Bungkus. Baik, bos. Bungkus. Siap tak? Mana? Hey, dia tu bukan musang lah. Nak buat apa nak disekup-kekup. Ha? Hey! Kiu! Macam gerai dia. Bangun. Duduk. Mau dua, duduk dia. Tutup mata. Tutup. Tutup. Apa jadi kelate? Kelate apa gerak ni? Bangun. Memanglah dalam rumah tapi dia berada dalam keadaan yang tak selamat. Macam mana pun kita kena selamatkan Q. Tapi tak boleh. Ada orang besar. Macam mana? Okay, macam gini. Abang pergi sana, kau tunggu sini. Apa-apa pun kita kena guna bahasa isyarat. Faham? Okey, faham. Abang try kau dulu. Ni apa? Ular. Eh? Tak tahu. Ular tengah makan. Oh, ni. Bapak dia tengah makan. Tengah minum. Salah. Habis. Ni, jantung pisang. Abang pergi dulu, okey? Okey. Allah. Botai ke, bang? Oh.
Jauh. Apa kita nak buat dengan perempuan ni, bos? Apa kata kita hapuskan dia? Apa kata kita hapuskan dia? Sebenarnya aku bos dengan kau, bos. Oh, so Minah ni lah yang buat kacau kat kampung kita ni? Thank you. Saya cakap sikit dengan awak ni. Apa? Sebenarnya apa? Saya suka dekat awak. Tapi cakap dah. Dah kot. Itu je. Itu je lah. Eh, awak nak pergi mana? Don't fun. Aku tak suka kat engkau, tahu tak? Hoyo. Q, saya belum habis cakap begini. Q! Kau nak apa? Ha? Siapa budak ni? Aja bos. Tepo! Hey! Ah! Bos, cepat! Hai, berhenti! Hai! 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 Ah! 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 Aduh! 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 Au! Aku hoi kan
bukan dia, bukan kau lah bodoh. Tepo! Settle! Sakit, bos. Baik, bos. Kau tak padan dengan kemetot, tak sayang kau punya nyawa ke? Dalam hidup? Ajal dan maut bukan di tangan kau. Kasih ambil! Kau
sini ya, orang tua. Sibuk dengan kau ni. Ha? Ini kan dah baik. Okey, dia dah baik. Kenapa apa kita? Dahlah. Dah kan dah baik. Oh! Oh! Apa kenapa? Mana? Yu. Terima kasih kamu mak. Tak ada hal lebih. Eh, jom. Sama-sama tak ada apa-apa. Besok
suka. Ha. Eh. Mak. Ya ya. Kau tak mahu tak nak mak. Jangan buat muka tak malu boleh tak? Eh, kau nak mak aku tak? Tak suka eh? Mantu. Dahlah mak. Hai rambut dah buat secantik keting-keting mau kahwin tak pernah nangis. Kenapa? Tak disuka. Tak disuka. Mak. Kau buat apa dengan Pak Maun tu? Kau dah tak cukup tinggi pendek. Apa kata bumbun bagi tu, Tok Kadi tu. Tak payah buat hidung.